Pelamin kat Malaysia ni sebenarnya dah jauh ketinggalan tau. Kalau nak berbandingkan dengan dunia negara luar. Sebagai contohnya kalau kita tengok Indonesia. Dia punya rekaan atau dia punya penghasilan dia, subhanallah, dahsyat. Masa pertama kali kan tahun 2007 lah saya pergi ke Jakarta. Saya pergi sana, saya masuk kat dewan tu, saya boleh pitam. Kalau kat Malaysia ni kan, pelamin-pelamin kan dia punya video, dia punya flow. Flow cantik punya deko. Tapi sebenarnya kan biasalah kan, kalau dia cantik-cantik tu dia edit-edit lah lagi nampak cantik. Tapi apabila you pergi kat Indonesia yang paling dekat kat kita kan, pelamin dia apa yang ada kat sana, itulah dia boom meletup. Kita dah jauh ketinggalan. Itu baru Indonesia. Belum lagi kita pergi ke negara luar seperti New York, London, di Filipina pun dahsyat. Saya tanya dia tu, maksud saya adalah dia punya designer kan, macam mana you boleh hasilkan satu benda yang hebat ni. Dia kata kita kena melakukan satu dekorasi atau melakukan idea tu secara bersistematik. Itu betul. Apa yang dia cakap, dia akan beritahu atau akan dibuat untuk customer dia. Tapi kat Malaysia ni, pengalaman saya lah, kita cakap pompeng, 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 sembang, orang cakap sembang kari kan. Tapi hasil dia macam tu lah. Designer diorang kan, dia punya integriti yang sangat tinggi. Dia ada ilmu. Ilmu tu dia olah secara bersistematik. You bayangkanlah pokok yang besar, yang betul-betul real tu, dia boleh masukkan dalam dewan. You bayangkanlah itik hidup tu yang berkeliaran dekat kampung korang tu, yang kuek 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 tu kan, ada dekat dalam dewan, relax je. So macam mana tu? Dia orang dah training tu. Tu orang cakap Sarkis jinak tu. Tapi saya cakap betul lah, penghalusan dia, dia punya buat dekorasi tu semua secara detail. Kenapa dia orang hebat? Sistematik. Kenapa dia sistematik? Sebab dia orang ada ilmu. Kita ni just copy paste. Kalau kadang-kadang kalau kita nak berjaya ni, kena meniru pun kita kena ada ilmu. Jangan main niru je tau. Macam mana kita nak jadi sehebat mereka atau nak setara mereka? Kita kenalah belajar dengan mereka. Belajar macam mana? Kita jangan belajar meniru. Kita pergi belajar, tanya dia orang, kita boleh DM sekarang. Kan senang kan, kita boleh DM, kita boleh text ke apa ke. Macam mana you ada buat kelas ke apa ke? Kebanyakan designer kat Malaysia ni kan, dia tak suka nak belajar tau. Dia tak faham kenapa. Bagi pendapat saya juga kan, kalau macam dulu saya serius-serius saya cakap, saya pun tak pandai. Sebab saya zero, saya kosong, tak ada apa-apa pun, nothing. Tapi apabila kata saya cakap saya nak ubah hidup, berjaya, nak jadi yang terbaik dekat dalam dunia, apa langkah dia? Kena belajar dengan mereka atau designer yang terbaik di peringkat dunia. Kalau saya belajar di peringkat, contohnya dekat peringkat Kajang ke, peringkat Seremban ke, peringkat Lu Gajah ke kan, saya akan jadi baik dekat tu je lah. Saya takkan jadi terbaik dekat tempat peringkat Malaysia. Tapi saya kena belajar dengan peringkat yang lebih tinggi. Idea dan ilmu mereka sangat dahsyat. Sebab mereka telah melakukan eksperimen atau research and development lama dah. Bila kita belajar dengan orang hebat, kita kurangkan melakukan kesilapan. Kita jimat sikit lah duit kan. Duit tu boleh beli benda-benda lain. Boleh beli Maggi ke, boleh beli McD ke. Macam tu lah. Macam saya, saya dah banyak lakukan kesilapan. Silap. Katakanlah si A nak belajar, saya akan cakap, okay, dia akan tanya, cikgu, boleh tak buat macam ni? Oh, bagaimana pendapat saya, kalau macam ni, dia akan jadi error macam ni, kesilapan macam ni. So, elakkan melakukan kesilapan ni. So, kita memendekkan masa untuk mereka melakukan kesilapan. Orang yang melakukan kesilapan ni ya, adalah orang yang terdahulu dah ada tahu dah benda-benda ni berlaku. Itu contoh dia kan. So tak perlu nak ikut. Kalau orang tu masuk dalam longkang, tak perlulah kita, marilah kita ramai-ramai masuk dalam longkang juga. Itu. Pelamin kita ni sebenarnya boleh pergi sama taraf dengan mereka. Tapi apa yang perlu ada pada atau pereka atau designer dekat Malaysia ni adalah melakukan research and development sebelum kita bagi kat customer. Macam tu lah kalau nak berjaya.